Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Yudi Krisnandi tiba di Bandara Sultan Taha Kota Jambi Selasa 22 Desember lalu pukul 17 sore dengan menggunakan pesawat Garuda. Kedatangan Menpan RB beserta rombongan ini langsung disambut Sekda Provinsi Jambi Ridha Briskap, turut pula mendampingi Kapolda Jambi Brigjen Polisi Lutfi Lubihanto dan Rem 042 Gapu Kolonel Infanteri Makmur Umar dan Wali Kota Jambi Esye Pasha. Sesampainya di depan ruang VIP bandara, Yudi beserta dengan rombongan disambut dengan tarian tradisional Jambi Sekapur Siri. Dari pantauan hadir pula Bupati Tebo Sukandar yang menunggu di ruang VIP bandara. Dalam jadwal kedatangan Yudi dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Jambi serta sidak terkait netralitas PNS dalam pilkada serentak yang tempo hari telah diselenggarakan. Tim Liputan Jambi 28 TV mengabarkan.